Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia tuan imam, seterusnya sidang hadiah dia tuan-tuan tetamu Ramadan, tetamu Lailatul Qadar yang dirahmati Allah. Pada malam ini tuan-tuan semua, kita berada di malam-malam akhir, dan bertuahlah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu harapan yang tinggi, yang memberi keyakinan kepada kita bahawa kita ini walaupun banyak melakukan dosa pada Allah taala, tetapi kita diberi keyakinan di hujung Ramadan ini bahawa kita adalah di antara ahli syurga insya-Allah. Apabila Allah Ta'ala menawarkan kepada kita untuk membebaskan semua umat Nabi Muhammad yang berpuasa dengan ikhlas daripada api neraka Allah. Tanpa semua, kita berdoa pada Allah supaya kita berubah di bulan Ramadan ini. Anak-anak muda, kita doakan mereka berubah dengan ibadah puasa sepanjang sebulan ini, supaya mereka keluar daripada bulan Ramadan mereka menjadi anak muda yang mendirikan salat, jaga salat tiba waktu, dan mencintai ilmu agama. Kita doakan kepada kaum muslimat, isteri kita dan anak-anak perempuan kita, supaya mereka juga berubah, supaya mereka keluar daripada bulan Ramadan ini mereka bertakwa kepada Allah, menutup aurat dengan sempurna ketika mereka keluar rumah, dan mereka menjadi tunjang utama dalam membina keluarga bahagia. Itulah doa-doa lebih kurang yang sentiasa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah menggambarkan bagaimana perlunya seluruh umat Nabi untuk berubah. Dan itulah tujuan Allah Ta'ala memfardukan ibadah puasa. Ringkas mudah kita sebut mengapa ibadah puasa ini difardukan. Kita jawab mudah, kerana Allah Ta'ala mahu kita ini menjadi umat yang berubah. Dan seruan untuk berubah ni tuan-tuan semua bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan ini hanyalah tambahan ke atas seruan Allah Ta'ala menuntut kita berubah tiap-tiap hari. Dan di antara cara kita berubah ialah dengan solat lima waktu. Solat lima waktu yang kita kerjakan sepanjang hari, sehingga Allah Ta'ala namakan dia sebagai tiang agama. Tuan-tuan semua, cuma bila kita cakap soal berubah, saya pada malam ni berdiri di hadapan tuan-tuan semua minta berubah. Tuan-tuan pun minta ahli keluarga berubah. Semua orang boleh bercakap untuk berubah, tetapi semua kita sedar bahawa berubah ni payah. Nak berubah ni payah. Nak suruh mudah, tapi nak berubah payah. Dan kita biasanya selalu menyalahkan orang lain. Mengapa tak berubah? Mengapa Malaysia ni banyak sangat maksiat? Kita kata kerajaan. Kalau kerajaan tak buat tu, kerajaan tak buat ni. Itu perkara biasa yang kita dengar untuk kita melepaskan diri daripada tanggungjawab. Tapi malam ni tuan-tuan semua, dan setiap malam di bulan Ramadan, Allah Ta'ala minta kita jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Sebagai contoh, Allah Ta'ala ikat syaitan. Bila masa kita buat maksiat, kita kata Allah, kuatnya syaitan tipu aku. Nah, sekarang ni Allah Ta'ala larang kita kata, jangan kata syaitan. Tetapi kalau kamu tak mampu berubah di bulan Ramadan, bukan kerana syaitan, tetapi kerana diri kamu sendiri.
Dan apabila kita kembali kepada diri kita, kita sudah berada di landasan yang betul. Tanpa semua, kita ambil contoh sebelum saya sebut cerita pasal diri kita. Kita ambil contoh mudah dalam politik dunia ini. Kita tengok Mesir, negara Mesir yang kita perhati dengan cerita dia tiap-tiap hari. Saudara-saudara kita di Mesir yang seluruh rakyat dia telah memberi satu komitmen yang tinggi untuk berubah 2 tahun yang lepas. Apabila berlaku revolusi rakyat, seluruh rakyat bangkit menentang diktator nama Mubarak. Akhir sekali jatuh. Dan mereka cuba baiki. Mereka cuba baiki kehidupan mereka dan nampak kesungguhan mereka. Apabila satu referendum, referendum rakyat untuk nak pindah buat perlembagaan baru Mesir, maka rakyat mengundi untuk sokong ataupun tidak sokong. Hasil keputusan yang keluar ialah lebih kurang 64% rakyat Mesir menyokong pindaan ataupun perlembagaan baru negeri Mesir. Dan ahli politik kaji, dia kata dalam sejarah politik moden tidak pernah sebuah kerajaan di timur dan di barat buat satu referendum untuk mendapat sokongan rakyat boleh mencecah 64%. Tak pernah berlaku. Pernah berlaku sekali di Jerman, 60% rakyat sokong kerajaan Jerman untuk pindah sesuatu yang memerlukan referendum. Maknanya kita tak akan jumpa satu semangat rakyat Mesir untuk berubah kepada Islam setelah mereka tahu perlembagaan baru ini untuk memudahkan pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah kesungguhan rakyat Mesir itu. Tengah Amerika tak pernah sebut nak perang Mesir, Israel tak pernah sebut nak istihar, nak serang Mesir. Tiba-tiba dalam sebulan yang lepas, kerajaan yang dikehendaki, yang disokong oleh rakyat ini tiba-tiba digulingkan oleh tentera. Siapa tentera? Tentera adalah daripada dalam diri negeri, negara Mesir sendiri. Allah Ta'ala nak sebut, nak beritahu kita umat Islam seluruh dunia, seluruh dunia, Allah Ta'ala nak beritahu bukan senang untuk berubah. Dan di antara sebab kamu payah berubah ialah penyakit daripada dalam diri kamu sendiri. Amerika tak sebut lagi nak istihar perang dengan Mesir. Israel tak lagi. Tiba-tiba dari perut bumi Mesir yang ada sejarah Fir'aun, keburukan kejahatan Fir'aun itu timbul balik sehingga lahir orang yang bernama dengan nama Islam, Abdul Fattah As-Sisi. Dia ni kalau saya sebut, saya tulis, saya kata ini adalah Kamal Ataturk baru untuk dunia Islam. Dia melakukan apa saja. Dan kita tengah berdoa, seluruh umat Islam seluruh dunia berdoa supaya dia hancur ketika dia terus mengubuk untuk membunuh rakyat Mesir. Itu saya kisahkan kepada tuan-tuan semua untuk kita gambarkan bagaimana susahnya untuk berubah. Begitulah kita umat Islam. Walaupun kita nak berubah, walaupun di luar sana tuan-tuan semua musuh-musuh telah diikat, tapi kadang-kadang kita gugur kerana kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Kerana dalam Islam, Allah Ta'ala sebut dalam Islam, wahai umat Muhammad, kalau kamu nak berubah, kamu tak boleh berubah dengan kulit saja. Kamu mesti berubah daripada isinya sekali. Barulah perubahan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia ini berubah. Tak semua orang nak berubah. Tetapi tak sama berubah orang Islam kepada iman dan takwa dengan berubah masyarakat tanpa Islam. Daripada miskin menjadi kaya, daripada susah menjadi senang. Itu kita boleh tengok perubahan berlaku di Jepun, berlaku di Korea, berlaku di negara kita. Bukan negara kita tak pernah berubah. Berubah. Tetapi berubah hanyalah pada luar sahaja. Daripada kocek kosong menjadi kocek banyak duit dia. Malaysia hari ini semua orang ada kereta, jarang-jarang pakai motor. Kenapa? Dulu nak banding 20-30 tahun lepas, Malaysia dah banyak berubah. Dulu susah,
sekarang senang. Dulu kurus, sekarang gemuk. Ini perubahan-perubahan yang Allah Ta'ala kata, bila kamu nak berubah, kamu boleh berubah. Tetapi aku tidak menuntut perubahan itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah sesuatu kaum sehinggalah perubahan itu bermula daripada dalam. Apabila dalam berubah, maka perubahan itu akan menjadi sempurna. Ini tuan-tuan semua, apa yang kita kena faham daripada cerita Ramadan. Apabila Allah Ta'ala menuntut kita melaksanakan satu ibadah yang pelik, yang tak sama dengan ibadah-ibadah yang lain, kita dapat pahala yang besar. Allah Ta'ala janji nak bagi pahala kalau kita salat lima waktu. Kita semua boleh teka dengan mudah mengapa salat tu dapat pahala. Mudahlah, sebab kita ambil wuduk, kita baca Quran akad takbir, kita tak boleh cakap dalam bahasa Melayu. Isteri panggil, anak panggil, tak boleh. Kita tumpu pada Allah, munajat, nampak dapat pahala. Kita bersedekah, kita boleh rasa mengapa kita dapat, Allah Ta'ala nak bagi pahala kita sedekah. Kerana sedekah ni payah. Duit kita, kita berpeluh siang hari, akhir sekali dapat bawa balik duit RM50. Tiba-tiba RM50 ni kita bagi ke orang senang-senang tanpa balasan. Semuanya kerana Allah. Maka kita nampak betapa mudahnya ibadah sedekah tu dapat pahala. Kita baca Quran, apatah lagi kita mari solat tarawih, boleh pahala. Kenapa? Kerana kita berdiri di hadapan Allah membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba dalam banyak-banyak ibadah ini, ada satu ibadah yang pelik. Kita tak tahu mengapa Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kita. Dan ibadah itu ialah kita melaparkan diri kita. Lapar dapat pahala. Apa cerita ni? Lapar dapat pahala. Apa cerita ini satu ibadah? Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah sebut bahawa lapar tu dapat pahala, kecuali ibadah puasa ini. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala marah kita berlapar kerana kita menahan diri kita daripada makan. Tuhan marah, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Kul huwa lilladheena amanu. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala marah. Siapa di antara manusia, wahai Muhammad, beritahu mereka yang nak haramkan perkara-perkara baik, benda-benda baik, pakaian yang cantik, kenderaan yang cantik, rumah yang cantik, makanan yang baik. Siapa di antara hamba-hambaku yang nak haramkan kepada hamba-hamba-ku yang beriman? Tuhan Allah, maknanya Tuhan suruh kita makan. Padahal Tuhan bagi rezeki. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala suruh kita lapar. Dan sudah pasti dia mengandungi cerita besar di sebalik lapar tersebut. Jadi sekarang ni kita masuk bulan Ramadan. Saya nak sebut akhir supaya kita bersemangat untuk mengejar sesuatu yang Allah Ta'ala suruh kejar di hujung Ramadan. Nak berubah, Allah Ta'ala tunjuk pada kita dan kita dapat. Kita boleh tengok dalam tiga perkara di bulan Ramadan. Pertama, orang tak boleh berubah kecuali suasana dia suasana yang sihat. Kalau kita janji nak berubah, tiba-tiba rumah kita ni kotor, ada arak, ada maksiat, maka orang tak boleh berubah. Masyarakat yang kotor, orang payah nak berubah. Sehinggalah dia berpindah memilih tempat yang cantik, tempat yang bersih dan sihat. Maka tempat yang bersih dan sihat itu boleh mengubah seseorang. Itu sifat yang Allah Ta'ala buat. Contoh mudah, tempat ni orang nak berubah payah. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, nak berubah mudah boleh. Kamu pergi ke Mekah. Kenapa? Mekah adalah tanah suci. Aku sucikan tanah dengan tujuan supaya kamu mudah berubah. Maka tuan-tuan tengok ibadah haji dan umrah. Dalam banyak-banyak ibadah untuk orang mudah berubah ialah orang pergi Mekah buat umrah. Nah, biasa orang balik buat haji buat umrah ni, dia tak sama. Dia mesti berubah. Kalau tak semua pun ada perubahan. Kenapa? Kerana tak sama semayang di Qariah Ramadan dengan semayang di Masjid Mekah. Qariah Ramadan ni dah lah tidak masjid. Tanah kita tak wakaf lagi ni. Masjid Muhammadi, masjid di kampung kita, Tuhan wakaf. Apa ni kita wakafkan kepada Allah Ta'ala. Tapi tak sama wakaf kita dengan wakaf Allah. Allah Ta'ala wakafkan tanah Mekah, tanah Madinah. Itu dia sendiri wakaf untuk jadi tanah suci. Tuan-tuan semua,
orang berubah kerana tempat. Masjid, tuan-tuan nak berubah, tiba-tiba tak mandi masjid, semayang dengan anak isteri di rumah berjemaah, tak berubah. Allah Ta'ala telah sebut orang yang nak berubah dia kena mandi masjid. Kerana tuan tak sama rumah kamu dengan masjid aku, masjid aku tempatnya suci. Maka orang yang datang ke masjid mengimarahkan masjid, maka dia boleh berubah kerana di situ ada kesucian, termasuklah ditemani oleh orang-orang yang bersih. Ini cara dia. Tempat tuan-tuan semua. Cuma kita kata nak pergi ustaz, nak pergi Mekah, kami tak ada duit. Orang kaya sedaplah, boleh pergi tiap-tiap tahun. Sekarang ni bulan puasa ni ramai orang pergi. Allah Ta'ala memudahkan kita bukan hanya menyucikan tempat, tetapi Allah Ta'ala beri kemudahan. Antaranya ialah Allah Ta'ala sucikan waktu. Allah Ta'ala sucikan waktu. Kita baca dalam hadis Nabi, dalam 24 jam ada waktu-waktu yang Allah Ta'ala nak dengar kita minta dan Allah Ta'ala nak makbulkan. Di antara azan dengan iqamah, Nabi sebut, berdoalah kamu sembahyang sunat, berdoa kerana di situ Allah Ta'ala nak dengar doa kamu. Selepas imam bagi salam, angkat tangan berdoa bersama imam ataupun seorang diri, kerana di situ waktunya Allah Ta'ala nak dengar. Di malam hari sebelum subuh, ini waktu-waktu daripada 24 jam waktu yang Allah Ta'ala sucikan supaya kita berubah. Dan kemuncaknya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan sebagai bulan suci. Beribadah di dalam bulan Ramadan ni sama ibadah dia kita rasa sebagaimana kita beribadah di hadapan Kaabah. Orang berubah di bulan Ramadan sebagaimana orang balik haji berubah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala siapkan Ramadan ini untuk menjadi medan berubah. Allah Ta'ala sucikan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan semua, tidak peliklah kita tengok ramai orang berubah di bulan Ramadan. Dan di sinilah masanya untuk orang mencari segala-galanya kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan semua, yang saya nak ulang tadi, Allah Ta'ala suruh kita berlapar. Macam mana dapat pahala berlapar? Jawapan dia, bukan Allah Ta'ala nak tengok kita lapar. Allah Ta'ala tak dapat apa-apa pun kita lapar, kerana dia turunkan rezeki untuk orang mukmin, bukan untuk orang kafir pun. Orang kafir nak makan-makanlah, tapi tak ada tuah apa orang kafir makan. Tapi bila hamba aku makan, maka aku tahu hamba aku akan bersyukur pada aku. Tiba-tiba hari ini Allah Ta'ala suruh kita lapar. Tanpa semua ulama kita sebut bahawa ibadah puasa bukan soal lapar, tetapi ibadah puasa adalah soal berfikir. Bila kita lapar di pagi hari, kita ingat pada perut kita lapar, kita ingat nak buka ni nak makan apa, tom yam ke apa, nak makan sup ke apa. Tapi lama-lama orang tak fikir dah lapar, serabut. Nak kalau fikir pun 7 jam lagi. Kalau fikir pun semakin hari, semakin fikir semakin lapar. Akhir sekali Allah Ta'ala bawa, daripada kamu berfikir soal perut, baik kamu berfikir soal orang yang memberi kamu makan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita dia. Allah Ta'ala mahu supaya dengan ibadah puasa ini menjadikan umat Nabi Muhammad umat yang pertama menggunakan fikiran untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hadis kita baca, yang kita baca di awal Ramadan, hadis yang paling masyhur di bulan Ramadan, man sama ramadana imanan wahtisaban wufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dua syarat, maka Allah Ta'ala bagi pada dia keampunan yang dahsyat. Dosa-dosa kamu yang lama, yang kamu tak ingat, ma taqaddama, yang telah lama, masa umur kita 15 tahun itu, tak ingat dah dosa apa kita buat. Masa kita umur 20-30 tahun, tak ingat dah. Allah Ta'ala kata, kamu ingat ke? Kamu tak ingat ke? Aku ampunkan dosa tersebut sehingga kamu tidak lagi menyesal di hari akhirat kelak. Apatah lagi dosa yang baru, ma ta'akhir, dosa yang baru kita buat semalam, yang masih kita ingat-ingat lagi, Allah Ta'ala ampunkan juga. Tapi kamu tak dapat kecuali kamu sempurnakan dengan dua syarat. Pertama, kamu kena imanan. Kamu puasa dengan penuh iman. Ulama kita sebut iman ni maksudnya dua perkara. Pertama, akidah kena betul. Puasa akidah tak betul, tuan tak terima. Macam Tok Guru ni Aziz sebut dekat kedai ayam ni, orang sembahyang tuan tak terima, malas sebelah sana. Kenapa? Sembahyang tapi tuan tak terima. Kenapa? Kerana akidah tak betul. Tolak Quran. Ada lagi hal lebih baik. Ini salah akidah. Nabi Muhammad tu Nabi,
ikut dia masa sembahyang. Tapi bila merintah, tak payah pakai Nabi. Bila kita pergi ke kedai jual beli, tak payah pakai ajaran Nabi. Ini akidah tak betul. Kita berlawan dengan Allah, berlawan dengan Nabi Muhammad, kita sembahyang, macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sedangkan kita ni musuh Allah. Akidah tak betul. Itu satu. Maksud imanan. Yang kedua, maksud imanan ialah ikhlas. Akidah betul dah, tapi tak ikhlas. Dia mari sembahyang di Korea Ramadan ni, ramai mari, tapi kenapa? Kerana tahun depan nak jadi wakil ayah. Tak jadi wakil ayah. Ataupun kerana nak tunjuk bahawa dia ni, ada kalau dia pegawai PKD, minta maaf sebut contoh. Ada dia mari ni kerana nak tunjuk dia ni, laku boleh, naik pangkat tahun depan. Nampak tu apa? Di mana? Di sini, di masjid mana sekalipun, kalau ada faktor tak ikhlas dalam puasa, dalam solat, Tuhan tak terima. Dan Allah Ta'ala tambah syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah wahtisaban. Ihtisab. Ihtisab ni, saya baca kitab masa saya belajar di India. Tak jumpa lagi kitab kat Mesir. Ada tapi tak jumpa. Dia sebut ihtisab ni daripada hisab. Hisab ni maknanya matematik. Ilmu hisab ni ilmu matematik. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan dia bermatematik. Maksud apa matematik? Dia berkira-kira. Daripada pukul 6 pagi sampai 7 petang. Puasa ni kita nak jaga payah. Tidak sebagaimana solat. Solat ni mudah je 10 minit. Khusyuk nak jaga minit pertama sampai minit ke 10 tu boleh untuk kita khusyuk. Boleh tu pun memang tak boleh pun. Alah, tak boleh. Tapi apa kalau 10 minit pun kita tak boleh nak khusyuk, apatah lagi 12 jam, 13 jam. Lalu macam mana nak jaga puasa? Nabi sebut dia berpuasa dengan ikhlas dan dia berkira-kira dengan puasa dia. Pukul 7, 8 pagi dia keluar, dia tengok maksiat. Biasa hari-hari maksiat tu biasa. Tapi masuk bulan Ramadan dia tengok maksiat, dia rasa aku tengah berpuasa. Maka dia berfikir bahawa rugi dia kalau dia tengok maksiat. Pukul 11, dia duduk dengan rakan-rakan pejabat dia. Tiba-tiba dia dengar orang mengumpat. Tak biasa dia kaki melompat ataupun dia dengar melompat, tapi bulan Ramadan dia berhenti. Dia kata ini membatalkan puasa aku, maka dia berhenti. Itu tuan-tuan yang maksa mengira-ngira. Dan mengira-ngira indah yang saya nak sebut, itulah maksud ibadah puasa yang Allah Ta'ala mahu, iaitu kita menggunakan akal. Orang yang menggunakan akal berfikir panjang di bulan puasa, dia boleh bekerja, dia boleh membeli belah, dia boleh buat apa saja, tapi akal dia bergerak mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang akan berubah di bulan puasa dengan sebab hasil daripada dia lapar. Kalau dia tak lapar, orang tak sempat nak berpuasa, orang tak sempat nak berfikir kerana kenyang. Kalau dia kenyang, dia tak sempat nak berfikir soal nikmat Allah Taala. Bila dia lapar, baru dia ingat besar yang nikmat Allah Taala. Nikmatnya air seteguk, nikmatnya makanan walaupun murah. Betapa untungnya dia ada duit berbanding orang miskin. Dia mari semua tu akhir sekali mengubah diri dia. Dan akhir sekali, tuan-tuan semua, yang ketiga yang saya nak sebut di bulan puasa, untuk berubah, untuk berubah, Allah Ta'ala bekalkan di dalam bulan puasa satu ubat yang Allah Ta'ala tak bekalkan sehebat itu sebagaimana dia bekalkan di bulan Ramadan. Dan ubat itu, penawar itu adalah Al-Quranul Karim. Walaupun Al-Quran ini kita boleh baca tiap-tiap hari, tetapi cerita dia pelik di bulan Ramadan. Tuan-tuan semua, Ramadan ini bukan cerita puasa. Tak ada kaitan Ramadan dengan puasa. Ramadan itu bermula, mahal dia, nilai tinggi Ramadan ialah kerana disitulah turunnya Al-Quran. Tak ada sebab Allah Ta'ala nak angkat bulan Ramadan. Sebelum Allah Ta'ala angkat bulan Ramadan, Allah Ta'ala telah angkat 4 bulan yang pertama, yang lebih mulia, iaitu bulan-bulan yang haram. Bulan Zulhijjah, bulan Zulkaedah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ini 4 bulan yang semenjak ribu tahun dulu, daripada zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, bulan ini telah mulia. Ramadan tak ada. Sehinggalah Al-Quran Allah Ta'ala turunkan selepas Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itulah nama Ramadan naik khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar dan Allah Ta'ala minta kita ingat nikmat dia. Sebagaimana kita tak lupa tarikh kita lahir, orang sambut hari lahir.
Sebagaimana kita tak lupa hari perkahwinan, kita sambut hari perkahwinan kita. Anak-anak kita, kita lahirkan anak-anak kita. 6 orang anak, 6 kali hari jadi. Tak setiap tahun. Kenapa? Ini nikmat-nikmat yang besar. Allah Ta'ala kata, nak ingat nikmat aku, ingatlah. Kamu tanda kamu syukur padaku. Tetapi Allah Ta'ala tetapkan bahawa dalam banyak-banyak nikmat, satu nikmat yang kamu tak boleh lupa, iaitu nikmat turunnya Al-Quranul Karim kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sebut, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Allah Ta'ala bagi tahu hari Quran turun, iaitu di bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala minta kita sambut, sambut ibadat, apa ni, sambut Al-Quran. Mudah, pendek cerita tuan-tuan semua. Minta maaf panjang sikit, masa dah habis ni, kursi suruh berhenti. Nak adil ni, nak, boleh? Tuan-tuan semua, macam mana nak sambut Quran? Kita nak tunjuk pada Allah Ta'ala bahawa kita ni seronok sambut Quran. Pemikiran pertama kita mari mudah. Cara nak berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala ialah kita baca Quran. Baca Quran, sebab baca Quran ni memang boleh pahala besar. Apatah lagi kita faham Quran. Bulan Ramadan ni kita asyikkan diri kita dengan tadarus. Kita belajar Quran, dapat pahala. Tanda apa? Tanda kita bersyukur nikmat turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala kata betul, maka banyakkanlah baca Quran. Sebagaimana kita buat solat terawih, ini tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ingatkan kita, bukan itu yang aku mahu. Kalau kamu baca Quran banyak, kamu belum pasti mensyukuri Al-Quran. Ramai mana orang yang baca Quran tetapi semakin hari semakin jauh daripada Allah? Ramai mana orang yang baca Quran tetapi Al-Quran muka pada dia, Allah Ta'ala tak terima. Al-Quran tak terima pun dia. Maka Allah Ta'ala membawa kita kepada satu ibadah yang lebih hebat, tanda kita syukur kepada nikmat turunnya Al-Quran. Dan ibadah itu ialah ibadah puasa. Baru-baru puasa. Asal Ramadan ni tak ada kaitan dengan puasa. Ramadan ni adalah Quran. Tetapi puasa datang kerana Allah Ta'ala mahu kita bersyukur dengan nikmat Al-Quran, dengan melaksanakan satu ibadah yang hebat. Ibadah apa? Ibadah puasa. Mengapa puasa? Jawapan dia, kita kembali pada apa yang saya sebut awal tadi. Puasa ini membantu kita berubah daripada dalam. Puasa ini membantu kita berubah daripada dalam. Dan sesiapa yang berubah daripada dalam, itu adalah perubahan yang benar. Orang yang berpuasa, dia berfikir. Apabila dia berfikir, dia mula bercakap pasal hati diri dia. Tuan-tuan semua, nak berubah payah. Saya bacakan sebagaimana kitab-kitab tasawuf, bagaimana kita payah berubah. Yang pertama, dalam hati kita ada satu iradah, dia panggil, kemahuan yang tinggi. Bila kita nak buat satu benda, tak boleh nak sekat dah. Tambah-tambah bila nak buat maksiat, tak boleh nak sekat, kita susah. Kemudian Allah Ta'ala gandakan dengan nafsu, nafsu yang dahsyat. Makinlah kita ni payah nak menjadi orang yang taat. Kemudian Allah Ta'ala tambah atas nafsu ini dengan syaitan. Syaitan boleh masuk dalam tubuh kita sebagaimana darah mengalir, menjadikan manusia ini jahat. Jahat tak boleh berubah. Tetapi Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala bantu dengan tentera lain daripada dalam tubuh. Dan tentera itu ialah tentera yang kita panggil fitrah, yang kita panggil akal, yang kita panggil takwa, yang kita panggil Al-Quran, yang kita panggil orang-orang mukmin yang membantu kita. Peperangan dalam tubuh ini, Allah Ta'ala kata, kamu mesti jadikan ibadah puasa sebagai peperangan untuk melawan nafsu dan segala kehendak buruk dalam tubuh. Jadi tanpa semua, kita berpuasa, akhir sekali dia mengubah diri kita, dan Allah Ta'ala bekalkan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang menjadi petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, ulama kita ingatkan, kita selepas ni satu Syawal kita akan tinggal, kita akan meninggalkan Ramadan. Allah Ta'ala izinkan kita meninggalkan ibadah puasa. Cukup, Allah Ta'ala kata 29 hari. Cukup, esok kalau kamu puasa, kamu berdosa, kata Allah Ta'ala. Tinggalkan puasa, kerana itu bukan kehendak aku. Kamu berlapar, aku hanya wajibkan kamu 29 hari, 30 hari. Baki kalau kamu nak puasa, itu hanya sunat, tak wajib dah.
Tetapi ketika kamu meninggalkan puasa, jangan kamu meninggalkan sesuatu yang menjadi inti di bulan Ramadan. Dan sesuatu yang tak boleh kita tinggalkan ialah Al-Quranul Karim. Tak boleh kita tinggal. Kita sembahyang, baca Quran banyak, akhir sekali keluar Ramadan, kita tinggal tubuh Quran. Ini orang-orang yang tak tahu nilai Ramadan, yang apa yang Allah Ta'ala mahu. Samalah dia dengan orang yang sakit pergi hospital, dia bercakap 2 jam dengan doktor. Lepas seorang doktor, dia pergi seorang doktor. 4-5 orang doktor bagi nasihat pada dia, akhir sekali dia tinggal, dia keluar hospital, tiba-tiba dia keluar dengan tak bawa satu benda yang besar, iaitu ubat. Dia terlupa nak bawa ubat. Maka berjumpalah doktor 5 jam, kalau keluar tak bawa ubat, maka dia tak akan sihat. Begitulah ubat di bulan Ramadan, penawar di bulan Ramadan ialah Al-Quranul Karim. Keluar daripada Ramadan, jangan kita lupa untuk terus kita berhubung dengan Al-Quranul Karim, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.